Coach McTarden, stay strong and make us smile until the Borussia Dortmund gagal juara pemain bintangnya, Marco Reus lagi dan lagi seolah kena kutukan gagal juara. Bundesliga ketat sampai pekan terakhir. Di pekan ke-37, Borussia Dortmund memuncaki klasemen Liga Jerman dengan 70 poin ditempel Bayern Munich dengan 68 poin. Dortmund hadapi Mainz dan Bayern hadapi Köln. Dortmund seri 2-2 dan Bayern menang 2-1. Klasemen akhirnya, Bayern Munich berada di peringkat pertama dengan 71 poin dan Borussia Dortmund di peringkat kedua dengan 71 poin. Bayern punya selisih gol lebih baik, 54 berbanding 39. Marco Reus kembali harus berlinang air mata. Kapten Borussia Dortmund itu kembali meratapi gagal jadi juara Bundesliga. Dilansir dari Squawka, Marco Reus lagi dan lagi merasakan jadi runner-up Bundesliga. Setelah bergabung ke Dortmund di tahun 2013, sudah 6 kali dirinya merasakannya. Selain itu, Marco Reus rasakan 2 kali rasakan finish di peringkat ketiga, sekali di peringkat keempat, dan sekali finish di peringkat ketujuh. Reus juga 2 kali gagal perkuat timnas Jerman di Piala Dunia gegara cedera. Termasuk, ketika Jerman menang Piala Dunia 2014. Pemain berusia 33 tahun itu masih terikat kontrak di Dortmund sampai musim panas 2024. Akankah Reus pecahkan kutukannya di musim depan?